في الدارين آمين في كتابه المنهل اللطيف حيث انتهينا إلى رواية من اختلط في حفظه nikah hubungan kalaban syarat soheh sebeda nang eya abadi boleh dalam karang kana kula ben panjenengan deng Islam mon abu debu nikah ajarna Islam maka mesti sombera medelah imma dari Al-Quran atau dari hadis karena gak diuntuk ekocak Al-Masdarul Awal Al-Quran Al-Hadith Al-Masdarul Awal dalam Islam laki pada qiyas memahami situng masalah pada akiban hukum si ampun jelas aki dengan Rasulullah atau dengan Quran sedangkan masalah sini kata nama hukum qiyas aki laki ibas dengan usul fikah sabian laki pada ijma' ulama sepakat konsensus laki jelas aki juga dengan usul fikah napa saya kocak ijma perbitan ulama dalam ijma ni kenapa kotu sekapin ulama napa fi asrin minal unsur dan seterusnya selebihnya kak dinto istidlal dari para ulama ni ke eka khilaf dan situ na syar'oman qoblana hujjah dan situ nga laisa bi hujjah dan situ nga satu dharai hujjah dan situ nga laisa bi hujjah dan situ nga adatu ahli Madinah hujjah yang situ nggak berani mereka khilaf ke ulama maka terjadi perbedaan antara kon hadis bahas dalam mustalahul hadis walaupun lagi neng usul fikih nih bahas kia bahwa hadis nih kedabunah Rasulullah kalakonah Rasulullah sifat-sifat Rasulullah takbarer nak bata takbarer kali itu beda perkara kalakonah aja Rasulullah bi Rasulullah tak salah aki agak tinggalkan tidak kebabun Rasulullah nikah tore Rasulullah ada air al-dabbu kak dinto beni berakai kendak pada memberakai hukum lain berakai hidup di dua alam montabun pun tenang badang pasir kakan daun arun semak tabun Rasulullah lo alaran tapi lo ada air lah biasa Rasulullah keluarga Quraisy ni kalau biasa dah. Teman lo ada berarti ini takdir hadis Rasulullah. Saya dapat kekuleban panjenengan hadis Rasulullah lain ben Al-Qur'an. Al-Qur'an ni dari awal sampai akhir saya madapak kekuleban panjenengan kocak mutawatir. Saya kocak mutawatir dan lambat ma yastahilu tawatu'uhum 'alal kadzib. Mustahil lecek. Arah apa mi mustahil lecek? Saya madapak orang tak pernah lecek. Kulaban sambian lagi jelas lagi dalam rijalul ahadith atau rijalul riwayah. Tapi ulama-ulama semada pak ke kulaban panjenengan. Ini kalau aku nak tak teman lecek. Mun benar yang lecek heran. Sampai ikan beraki Sayyidina Imam Bukhari burung sengal asitung hadis dari ulama nang daerah Yaman. Gara-gara ulama nikah nipo dakah cerenah. Ngalak gerunjuk, kalau jarane memasuk ke kandang tak dikelup, ngalak gerunjuk, maksudnya ibu saya ben pakan, mereka dintok sabak ke gud, ke anon, congcoran di sekah kanan nih, ngaman. Ternyata pan masuk jaran depak kecewa, ternyata aku ditipu. Kata elak sarang Imam Bukhari, mereksa nih, kela gerunjuk kela beri pakan ongku, iya kan jaran malah kelup masuk. Ku sambian lecek berarti sambian lecek kejaran kula tak menjamin sambian bisa lecek ke Rasulullah urung sejauh itu engki sejak kapan sejak masa Rasulullah Rasulullah si ampun abri wanti-wanti maka eko caki ilmu mustalahul hadis cuman beda dalam umat takusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sammu rijalakum tabuna para sahabat salah starina sayyidina sayyidina Uthman, sammu rijalakum. Dari masa kata sammu rijalakum atau summu. Sammu rijalakum. Sebut dari dia mengaki ada. Sayyidina Umar bin Khattab kan itu aja. Mau beda orang. Tabuna Rasulullah. Siapa saksi nabi? Janji lah kata tabuna Rasulullah. Untuk nama saksi itu kol. Etit mulai tak bermain-main. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kak jento. Pak kon mada pak. Ken abri wanti-wanti kafa bil mar'is man ayyuhaditha bi kulli ma sami' jadi orang Islam selain kau cakap ya jadi tidak mau
In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Coba langsung galak fatabayyun. Lika mulai diwanti-wanti. Pon. Akhirnya mulai dibukukan secara resmi kat dinto. Mulai sejak zaman Imam Bukhari. Pan Imam Bukhari kat dinto membukukan, maka ulama berlomba-lomba membukukan. Sebelum maka dinto, baina sudur wa sudur, baina al-kitub wal kutub. Tapi semakin Imam Bukhari menulis sahih-sahih, tang sanad sahih-sahih, sepaling kuat itu oleh Sahihul Bukhari. Akhirnya dapat dengan kula panjenengan tak ragu. Semakin kula panjenengan menulis ekocak lagi. Sanad tak bener ongkun. Rawahul Bukhari tinggal ecek. Badan jauh ongkun yang kita kembur. Oh badan. Berarti hadisnya jongol lagi rijalul hadis. Tak usah put nyebut enggak semakin. Kena Imam Bukhari, pernah sendal lagi Imam Bukhari, jongol sanad tak dari Imam Bukhari. Sahabaan sanad dari Imam Bukhari. Karena kitab kak itu sudah jak saking anu ma'ruf dalam sekapin alam. Pada ban Al-Quran, banyak orang-orang Kristen kak dinto, orang-orang kafir kak dinto, niat ngancurakin Islam kalau ban ngoba percetakan, tapi tak bisa. Karena Quran itu sudah ma'ruf badan muslimin, saya hafal kak dinto jutaan manusia. Pan bada situng Quran salah huruf, langsung ditegur. Percetakan ini ditutup. Untuk otak mati, percetakan rogi. Itu tak banyak. Sama dengan kitab Sahih Bukhari. Pan bada percetakan, tunggu. Oh, ariya keleror. Wah, badai dalam ilmu mustalul hadis, kocak tashif. Tashif kali itu salah nulis. Ima tengat atau tengat, kita tidak melihat, tapi salah nulis. Maka tashif. Dalam acara anda aku menghilangkan tashif, badai. Manuskrip-manuskrip. Kona saya menjelaskan, tulis mafhum ada ini kemudian lain semacam. Pas benikah rositung Imam Bukhari pas mare. Ulama-ulama semare. Nah, pah nulis. Nulis Sahih Bukhari, kalaban kitab, kalaban saya nulis apa? Oh, orang hari atil. Ika bala marji ingkok ngolak-ngolak dari kitab saya sudah disenang perpustakaan disebut. Sudah semakin pada perpustakaan kak di tonang Turki, pada nang Uzbekistan, pada pertak perpustakaan nak kona kali itu mulai disalin-salin kalaban kuah. Apalagi enggak semakin tinggal foto diabadikan, di foto diabadikan. Lah tak enggak nambah nak pun nulis boleh. Foto-foto-foto-foto-foto. Perpustakaan itu nekuk dah ke manuskrip-manuskrip kona walaupun lebat foto dan seterusnya. Hadis kak dinto ada dua kicang lamba mula dapat dek ke tingkatan mutawatir depan ke kulaban panci dengan kak dinto tak ada keraguan boleh maka al mutawatir yufidul qat'ah mutawatir kak dinto mas kutu kulaban panjenengan kala karena urusan akidah muntak dan diberin san misal mun urusan akidah ni kemuntak percaya pas urusan kafir dalam akidah asy'ariyah tak oleh ahujja kalaban hadis ahad kutu kalaban hadis mutawatir kenapa saya maksud tak oleh ahujja mun ahujja kalaban hadis ahad mun beda orang ingkar tak jadi kafir lah. Tak tadi kafir. Ken mun hadis mutawatir. Oh, tak betul. Dia Quran bas ingkar. Tadi kafir. Kenapa? Berarti tak macam jaga Quran. Padahal Quran depan mutawatir. Wal mutawatir yufidul qat'a wal amal. Wal ilm. Tentu epon. Ini berarti tak ada dengan Quran. Dan Quran sudah dijamin. Salam Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa inna lahu lahafidun. Bon. Hadis benda mutawatir. Benda saya mau tahu akhirnya saya koni satu sekian. Serang ulama sudah dihitung. Mungkin ulama antara ulama ni kita boleh dapat. Cangkok 120, cangkok 120. Pitanya tak jauh. Gikanlah satu sekian pun hadis mutawatir. Selebihnya hadis ahad. Kemudian hadis ahad kak jentoh dibagi pada seke min haythul qabul war raddi. Min haythul qabul war raddu. Dari jeling etrema bentak etrema mana bisa kebeta di depan punten pada hadis ekocak hadis sahih paling tengkis nomor dua hadis hasan nomor telok hadis do'if hadis sahih dan hadis hasan ni kebay hujja dalam bab fiqih halal haram dalam bab halal haram hadis do'if lah bisa halal haram lah bisa hadis do'if apalagi masuk dari kebab keyakinan akidah jeng halal haram tak yang kui. Maka sampean mana binyungo dalam tafsir atau definisi ta'rif napa se ekocak fikih. Maka ekocak al-ahkamu dhanniyah. Ekocak dhanniyah.
Karena hadis yang kui kak itu rata-rata kocak aki hadis dhan hadis sebani qat'i hadis sebani mutawatir tapi hadis ahad, maka hadis ahad ini yufidu dhan dalam bab akidah, yufidu dhan dalam bab fikih kak itu yufidu ilma wal amal wajib yamalaki hadis do'if kalau tidak bisa ya malaki kecuali dalam bab sejarah dan ulama dan dalam bab fadailul a'mal kalau ben syarat akati saya sebut yang ada syarat anga malaki hadis do'if tengok nang halaman sebitak itu pertama ayyakuna fi fadailil amaliyah fadailul a'mal contohnya hadis do'if ia juraki asalat sunat sebelum maghrib. Hadis-hadis ta'if. Fadailul a'mal. Benar yang ngamal lagi. Lo elang-lang. Tak ngamal lagi. Ia tak elang-lang. Tak elang-lang. Allah yastaddu da'fuhu. Kau tu tak cek da'if. Jadi benda da'if nikah. Demang benda da'if nikah sangat berat cek da'if. Saya rasa kau ni ini ahlul hadis. Laki ahlul hadis sikit beda benda. Macam kau ada syiddah tu da'af. Macam situ menjak dia. Laki ni kita tetap perbedaan. Ayan dari jatah ta'as din ma'mulin bih. Kau tu pada dasar lain. Contohnya dasar lain saya yang malaki. Waf'alul khairat. Ala aku abaan kapi kebagusan, kebagusan. Oh, adikirnya bagus aja. Bagus kek. Pas berada hadis, hadis cek da'ifah. Esoro adikir dah iya sekian sekian seumpama. Elang lang, cek lang lang Arab. Ceng dikir je masuk dalam aslin makmulin. Lakalai pakon adikir. Udhukurullah adikron kathira. Parkara ekoris bisa ngaper seumpama di dalam hadis do'ifah. Pak bisa ngaper. Iya sampai ala kalako dikir bisa ngaper tak ngaper terserah. Walaupun datan-datan ala kala sekali tu datan-datan dhaif ni kah kelakuan cek sekoni umpama tu kencur nak cek banyak. Sak datan-datan tak sekapit ada. Allah yu ni kah Allah yu'taqad indal amali bihi thubutuhu. Ketika aku lawan panjang ngamalaki hadis dhaif, kau tu tak yakinaki ni ke dari Rasulullah. Bal yu'taqadul ihtiyat kan ngasteti tak kok benda dari Rasulullah karena do'if tak menjamin nikah dari Rasulullah juga tak menjamin nikah benih dari Rasulullah apa saya kocak do'if kan saya madepak dia pada saya ampo ikhtilat pekernah bunyi lambu kan saya madepak siapa tahu saya waktu madepak hadis dia betul-betul perpanjang saya hendakalah. Maka kocak tak menjamin nikah dari Rasulullah juga tak menjamin nikah bani dari Rasulullah maka lil ihtiyat. Contohnya hadis dhaif qanat hadis dhaif nikah talqin. Talqin hadis sekali-sekali hadis dhaif. Iya benar tak ada talqin iya terasa rakak. Cengkok ngamalaki ari fadailul aqal. Jelas dalam hadis kan kau haris orang yang saya dekat dito lo tanya aki. Atau ibadah memang tanya mana bi hadis itu kau tak tanya ke yang turun bi mana? Tidak ada satu ulama pun yang berkata bahwasanya orang ahli maksiat pan etal ken pas mari urusan tembakun bakun yurus. Munda, ni kira tak ada pada ngeruan. Pan etah lili wah langsung masuk suar kenong nyelonong bani. Pan etah lili rep arpan beda tu sana saya samora. Beda hadiah ganjaran saya dapat. Perkara urusan lain menelan semacam mak. Ngorangi menelan semacam. Siapa tahu dari sebanyak yang saya sedekai, saya menonaki istighfar, pas itu kan sampai tak ada. Saya kalahkan diri. Saya kalahkan diri. Jadi pun ini Pak langsung pas selamat otomatis. Ya ada orang ala kau tu sekapi orang sedia sampai dupolo lagi kau tak hadili. Pada dia ngomong ala kau tu sebenarnya semacam. Mari urusan urusan akhirat terjeling. Tetapi wat magawat keluma depak kak din. Tu justru terkadang bahaya ada sebagian orang sepekan ala kala leko. Iyo encang mak kayu benda iban anak tahu ngaji walau sunnah ada sekali tu sa langsung pengaji bayu kok setia rampok. Naudzubillah. Lo kira mahari urusan namula apalagi sampai arampok urusan ban manusia. Urusan ban bagiran ni kayak kalak gendidik. Kalak gendidik, gendidik, gendidik.
bisa saja sampai tadi. Menurut ben manusia tak kira benda selamat menurut ben manusia mereka mesti atau kar pakai ni ajun Allah. Dalilah jelas innakum inda rabbikum taqtasimun. Nang ajun Allah bakal atau kar kapi. Tetapi ngak hol ben lain semacam di samping makai ngak kencana dapat dak korang seseta ben amanfaat. Kat itu pakai ngak kia. Bahwasanya benih Saudi badan sebadan kulan benda tahlil. Kotonya pakai abak tibi ni ke saya asal. Saya asal. Pon. Tapi ni ke akan tebab adil. Adapun nyama-nyama selain kan itu mustalahul al muhaddithin. Oh menaria pada hadis mungkar pada hadis ni ke berlain semacam. Laki mana bi nang kitab-kitab selebihan, mana bi dan kul biasana nang solautia kan itu ngakui pon sudah dibagi. Hadis sahih. Saya termasuk hadis sahih hadis apaan? Muttasil masuk hadis sahih bagian. Saya masuk hadis asan apaan? Saya masuk hadis dhaif nika istilah-istilah nika apa? Beda. Ah, ada yang berarti perpustakaan ya. Al-Ba'itsul Hadits. Kitab Al-Ba'itsul Hadits. Nika beda skema napaon lebih detail walaupun tak cukup pun selembar aja di skemakan hadis-hadis. Oh. Termasuk syarat hadis sahih lema. Bada lema syarat hadis sahih. Ki al-ittisal fi sanad, ittisal edal ki asampung, mereka dintoh, termasuk ad-dabtur rawi. Dabtur rawi. Dabtur rawi ni ka rawi na saya madapak hafalan. Daya hafalan manusia ni ka, nang ilmu hadis bagi dua. Ya ni saya pada pak ni kalau betul saya keding. Mun bada orang saya pada pak betul-betul saya keding berarti daya hafal kuat. Daya hafal ni kau dah dua. Beda daya hafal dari orang kat itu saking kuat tah engan. Beda orang kat dia kat itu. Beda orang kat itu mau sketap. Bani kalau zaman lambat zaman makin beda. Beda saya de asmana orang Wahabi ken pas abid ngaji dak ke Syekh Ali Jum'ah pas masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nena Abdul Wahid Al-Hambali, mazhab Hambali. Nika mana Nabi maos pan mare, nika mare capo e kolega pi. Cuma maos kitab nika bet ila was hafal de nika. Azan. Pengagon. Kuat hafal. Bedo orang lo kuat hafal. Ken teleten. Teleten ku e kocak dobtun ad-dabit bil kutub. Berarti pandano itu toles. Palang ngemada apa? Congok boleh. Semakin todus, tidak todus. Engkau oleh riwayat dari dia, dari dia, dari dia. Dobit. Ceklah toles. Beda orang akatika dintah. Burung setiap dobit. Pak Eko cak ikhtilat fi. Burung setiap dobit. Imma. Makanya kata Eko cak. Al-Mukhtalid. Orang seikhtilat diri ya. Orang sehafal nak auba se mansa ahifdu kan nika mari baca ni sehafal nak nika auba li aridin karena beda perkara anyar lombok cek kuat ta hafal lah la tua ngelole nika uis lo bisa dadi beda ulama kan itu oh fulan bin fulan mulai ngaji dak kiai fulan pan la kiai fulan jo kana la umur sekian pan la umur sekian aja sudah sepakat kan pi orang dia la mulai lang ilangan bikin. Tetipan orang ni kesari wetaki dari kiai fulan lo terima Arab aji elangal lo terima gua tetapi tak soh kan nengal ang la waktu na guru na la ikhtilat pikir na kau ngangun na sangki lebih biasa ketika dia paman nu amir hunu nakis sufil kham au kharaf au zahabi basar au maradin inti na beda masalah saya ke daya hafala aku orang awi tiroki kutubihi ni kan saya kocak dobit bil kutub pada dobit bil bisudur pada kaya tapa topper iman topper oh what saya muda asal kain karo kena di toles dan seumama wa hadithul mukhtaliti bantining hadis seorang seikhtilat in haddatha bihi lamun anyareta aki pasera engki mukhtalit bihi kalaban hadis qabla tarayanil ikhtilat sebelum ada tengah ikhtilat de tengah tak campur atau de tengah cuban hafalan de
wa arifa ban eka oningi pon apa kak disa qabla tarayani al ikhtilat kadzalika akatika disa apa ini wa arifa ban eka oningi pon apa hadis kadzalika akatia kak disa ki qabla tarayani al ikhtilat ban oning bahwa nikah memang sudah diambil sebelum tarayani al ikhtilat benih majhul aruh kayak saya cerita hadis aja hadis selamba apa hadis setiaan nikah berarti majhul atau mubham. Mun nikah itu mo, nikah lah ekala tahun lu amba atau apa ekala sebelum anu. Karena aja tak teman temu salah setarin lah kurun ikhtilat sumama. Qubila maka terima pada apa hadisul mukhtalit. Fa illam yatamayyaz tuqifa fi. Maka lamun lam yutamayyaz tak bisa epitaaki pon apa kak disengki. Qabla tariyanil ikhtilat au ba'dahu lu itu mo. Yakni majhul atau mubham yang gila. Tuqifa fihi maka akan dekaki fi pada dalam hadis lo ikocaki sahih lo ikocaki taif wa ma bantining hadis haddatha sa'an yaretaki basara mukhtalit bihi kalaban hadis halal ikhtilati ena laikana ikhtilat na laikana ta campur akal atau cuban hafalan wa urifa ban ikawni kepada hadis kadhalika katia kadisengki halal ikhtilat yuraddu maka itolak pun apa hadis yuraddu maka itolak pun apa hadis itolak hadis wa kadzalika ban sabanika jukan itolak man tining orang wa kadzalika ban panika ketika saya itolak man tining orang ukhtuli fa saika fita pendapat pasar man fi ikhtilati dalam ikhtilat taman wa fi zaman ikhtilati ban dalam zaman ikhtilat taman pada itolak arwa orang ikhtilat itu jangan situ kan ikhtilat jangan situ kan tan maka dia yuraddu qauluhu yuraddu hadithu yuraddu otaba arwa se ikhtilat mulai oleh 5 tahun apa oleh nang setahun tak unjuk 5 tahun lah kalau dai dia maka dia baru yuraddu fa innahu maka sangguna kalakuan idza tamayyaza alaikana bisa ibtaak atau ma atau bisa tetipi temapun apa barang haddatha saya ceritaki pasal muhtalit bihi kalaban ma qabla zamani sebelum zaman alladhi khulifa fihi saya kafita pasal engki muhtalit fi dalam zaman qubila maka terima pada apa hadis mun bisa ibtaki oh ariya ekala sebelum ma eka khilaf juga tanggela 5 tahun apa setahun tak hitung 5 tahun masa dari 5 tahun sampai saya tanda gak dintok nika eko caki orang gak dintok mukhtalaf mun mukhtalaf tuwuk kifah lo bisa ekalak turaddu ya ni yuraddu hadithu mun bisa ibitaki nju aja ekalak lo oleh 10 tahun sumpah man koplal ikhtilak kubila etrema wa ilam yutamiyas berlamun tak vita pun apa hadis tuwuk kifah maka tak bisa ibitaki ya ni tuwuk kifah maka ekan dekaki pun apa hadis itu kita memakai kata kata fiha pun apa dalam hadis fala belum maka tak terima hadis tak terima tapi mun bade saya jelas akil lagi bisa tolak atau terima.